Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Yosi Lope yang love banget. Karena apapun yang Yosi Lope lakukan tuh akan selalu yang love banget. Jadi anak rantau wajib makan makanan ini, yaitu tipa canto rujak lontongnya khas orang Bali. Seperti apa? Yuk kita langsung aja ke warung. Yosi Lope love banget. Bu, tipa canto. Tipa canto. Iya. Nah, ini warung Bu Beng. Kalian harus tahu rujak tipa canto ini adalah rujak lontong sayurnya orang Bali, khas Bali seperti itu. Oke pemirsa, iki hawa ini kan pas mari turun hujan, jadi adem-adem, jadi perlu yang hot-hot, yang pedes-pedes ya Bu ya. Aku mau makan tipa canto. Mirip seperti rujak lontong ngiwong Jawa, cuman ada yang beda. Kita langsung coba aja rasanya kayak gimana. Oke pemirsa, jadi kali ini mau makan tipa canto. Bentuknya kayak gini, mirip dengan rujak lontong kampung atau di Jawa ya. Cuman yang membedakan di sini itu ono bawang goreng. Itu yang membuat rasanya menjadi lebih gurih dan racikannya, bumbunya juga beda. Ya wes, ayo kita langsung makan. Mangan re. Pokoknya re, kalian yang melancong ke Bali atau merantau ke Bali wajib nyoba jenenge tipa canto. Ditambahin kerupuk, tambah enak. Enak tahunya, ono tempe nih. Pokoknya maknyos. Kenapa makanan ini menjadi favoritku yang love banget? Karena memang rasanya mantap. Jadi kalau rujak lontong ini, rujak lontong sayur Jawa, kalau yang buatan Bu Beng, itu memang rasanya lebih beda teman-teman. Soalnya petisnya itu impor teko daerah ndi loh. Jadi tuku petisnya itu langsung teko Jawa. Di Bali nggak ada. Itu yang membuat cita rasanya lontong sayur Bu Beng ini lebih enak. Jadi nggak syukur-syukur nggak petis-petis pada umumnya. Itulah rahasianya. Rujak lontongnya atau tipa cantoknya Bu Beng ini terkenal dan laris manis, baik itu di GoFood atau di secara konvensional. Aku tak ngeletus lombok pemirsa. Pedes. Jadi kalau dimakan bareng sama bawang goreng pemirsa, wah,
love banget pokoknya rasanya tambah. Jadi banyak pemirsa makan makanan. Terima kasih Bu. Kata Bu, biarkan syuting. Mantap. Banyak sekali makanan-makanan yang aneh-aneh, tapi rasanya enak. Kayak rujak kuah pindang. Itu benar-benar kuah pindang, ya. Duduwe pindang, jadi kokos ikut sini kali. Terus ada rujak boni, rujak kali asam, apa ya, dompiong Jawa nih, rujak ketelo. Pasti awakmu kaget kan. Ketelo rambat iku digawe rujak. Rujak ontong iku barang ngono. Warnane pemirsa. Ana meneh jenenge gulung rumput laut itu lho. Wakar pokoknya nggak terhingga, tapi enak-enak rasanya. Bagi kalian yang pertama kali mangan, yo cari amis, cari apa, tapi bagi enak. Mudah-mudahan video ini banyak yang nonton. Insya Allah aku bakalan bikin konten ayam betutu. Karena banyak pemirsa yang jual betutu tok murni, ada juga yang sama babi itu, jadi harus hati-hati juga maknya, makanya belinya. Bumbunya dan enak pemirsa. Jadi aku pulang kerja ini jauh-jauh kesini karena teringat dengan cita rasanya tipe cantok ibu Beng. Habis ini pulang mandi, narik lagi. Kalau tempatnya Bu Beng ini pemirsa ya cedek. Karo kosanku ini cedek. Jadi buat kalian yang tinggal di Bali khususnya, pesan via GoFood ada warung Bu Beng di Pacantok. Tak jamin kalian bakalan ketagihan sama tipe cantok ya. Apalagi kalau kalian kangen gitu kan, di kampung makan rujak wis, pas sama ini langsung ke Bu Beng.
mantap. Cuman ini enggak terlalu pedes pemirsa. Embu apa? Mungkin dikasih cabenya satu yang kecil. Terima kasih loh rek, buat kalian yang selalu nonton ya, yang selalu mendukung channel ini, channel Yosi Lope, dengan like-nya, subscribe-nya, kritik dan sarannya di komen-komen, terima kasih banget. Pas anu pemirsa, ini tahu, nanti dikasih bumbu, terus diseruput, mantap. Coba. Mantap pokoknya. Oke pemirsa, terima kasih buat kalian yang udah nonton ya. Jangan lupa di like, comment, karo subscribe-nya. Buat keluargaku yang ada di rumah, mudah-mudahan selalu sehat, dilindungi oleh Allah ya, diberikan kelancaran semuanya, insya Allah. Pokoknya terima kasih banget buat penonton dimanapun berada, khususnya di Bali. Pokoknya terima kasih banyak. Kemarin juga ada yang teman yang dari Madura juga, terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu gitu loh, bisa ketemu insya Allah, mudah-mudahan ya. Ya wes, terima kasih, aku pamit undur diri, Yosi Lope, love banyak.